Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam supernatural. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk rekan-rekan TH2 dimanapun berada. Sahabat TH2, kali ini saya Kang Dodo kembali hadir coba membawakan episode yang terbaru. Dan kali ini sahabat TH2, kami kedatangan tamu dari Bekasi dan dia akan memaparkan kisahnya, perjalanan hidupnya dan keluarga. Untuk itu mari kita simak bareng-bareng cerita ini. Kami sudah bersama Ibu Lela. Bu Lela, bagaimana kisahnya yang pernah Bu Lela alami? Silakan Bu. Ya, jadi awalnya pada saat suami saya masih muda dan belum menikah dengan saya, dia pernah bekerja dengan saudaranya membuat mebel-mebel dari ukiran Jepara. Setelah satu tahun kami menikah tahun 1989, suami saya ada sedikit uang dari tabungannya. Dia mencoba membuka usaha mebel dari ukiran Jepara sendiri, yaitu seperti meja, kursi, dan lain-lain. Alhamdulillah, dalam waktu 5 tahun, usaha suami saya maju pesat, dan saya pun ikut turun tangan membantu usaha suami saya itu. Karena usahanya maju, ruko yang kami sewa akhirnya kami beli. Kami juga membeli rumah, mobil pick up, dan mobil truk untuk digunakan mengantar barang pesanan dalam kota. Dan kami juga membeli kendaraan keluarga, beberapa bidang tanah untuk investasi, dan beberapa motor untuk operasional kesana kemari. Kurang lebih tahun 1995, usaha suami saya mengalami penurunan. Orderan sepi, semua pembelian dipending. Sampai tahun 1997, usaha suami saya mengalami kebangkrutan. Saya juga gak ngerti ya. Oh begitu ya Bu ya. Padahal usaha suami Ibu itu udah maju ya. Sempat buat investasi juga. Tapi kenapa tiba-tiba begitu ya Bu ya? Iya, saya juga gak ngerti Pak. Tapi setelah kami ikhtiar, tanya sana sini ke orang pintar, katanya usaha suami saya diguna-guna oleh keluarganya sendiri, yaitu sepupunya yang memiliki usaha yang sama di daerah lain. Memang sepupunya itu beberapa kali pernah datang ke rumah kami untuk meminjam uang ke suami saya, tapi suami saya belum bisa ngasih. Nah, mungkin dia sakit hati. Dan juga berdasarkan orang pintar itu, ada yang ditanam di halaman rumah kami. Ternyata setelah kami bongkar, memang benar ada kertas, rambut, dan juga garam dibungkus plastik. Tapi kan kita gak tahu siapa yang menanam bungkusan itu. Begitu emosi dan marahnya suami saya kepada sepupunya mengetahui hal itu, saya bilang ke suami saya, jangan sembarangan orang, karena kita gak punya bukti, malah nanti kita yang jadi korban fitnah. Gitu. Oh gitu ya Bu ya. Artinya sepupunya suami Ibu itu diduga seperti itu, maaf saya potong, dan menurut keterangan orang pintar ada yang ditanam di halaman rumah Ibu. Iya. Jadi dugaan dari suami Ibu seperti itu terhadap sepupunya. Lantas usaha
suami ibu kan bangkrut karena diguna-guna lah oleh sepupunya. Lantas bagaimana kehidupan ibu dan keluarga saat itu, Bu? Iya, terasa berat sekali lah, Pak. Karena kami juga harus membayar hutang-hutang kami di bank. Sementara orderan tidak ada yang masuk. Semua pesanan pembelian pun banyak yang dipending dan juga banyak yang dibatalkan. Kami pun terpaksa harus menjual aset-aset kami. Enggak. Karena tidak ada pemasukan, kami juga terpaksa harus menjual aset-aset kami untuk menyambung hidup. Dan kami sebagian lagi disita oleh bank karena kami tidak bisa melunasi hutang-hutang kami. Kami juga terpaksa mengontrak rumah untuk tempat tinggal kami, saya, suami, dan kedua anak saya. Saya dan suami saat itu sangat terpukul dan stres berat, juga depresi sekali, Pak. Iya, saya maklum, Bu. Artinya dari kisah yang Ibu paparkan bahwa karena memang tidak ada pemasukan, aset-aset sebagian disita sama bank, juga buat menyambung hidup, terpaksa sebagian juga harus dijual ya, Bu, ya. Seperti itu, ya. Lantas, dalam perjalanan itu, yang saya lihat bahwa ada kecurigaan lah terhadap sepupunya. Terus gimana, Bu, yang pernah Ibu ceritakan, kok Ibu bisa terjerumus, artinya dalam terjerumus dalam pesugihan dilakukan suami Ibu. Gimana ini, Bu? Ibu tiba-tiba menjadi korbannya. Jadi ceritanya, karena suami saya kecewa, tertekan dan stres berat, juga depresi, yeah. Usahanya bangkrut, yeah. Dia akhirnya tidak terima usahanya bangkrut begitu saja. Dia ingin usahanya kembali lagi. Tapi karena saat itu kami tidak ada uang dan tidak punya modal, maka dengan gelap mata, tanpa sepengetahuan saya, suami saya pergi ke orang pintar dan melakukan pesugihan. Entah di mana saya nggak tahu, tapi seingat saya, dia sering pergi dengan teman-temannya ke daerah Sukabumi. Oh gitu ya, Bu, ya. Artinya mungkin karena gelap mata usahanya jatuh, Bapak tanpa sepengetahuan Ibu, mungkin dengan teman-temannya atau mungkin diantar temannya melakukan pesugihan. Lantas, artinya dia ingin supaya usahanya kembali lagi, ya kan? Tapi waktu itu sudah nggak punya modal, juga nggak punya uang, Bu. Tapi gimana usahanya Bapak kok bisa kembali bangun, Bu? Artinya kembali bisa dibangun kembali. Itu kan waktu itu udah nggak punya uang, sama nggak punya modal. Gimana ceritanya, Bu, itu? Waktu itu suami saya pernah minta izin ke saya buat minjam uang ke saudaranya. Tempat dia kerja waktu muda dulu. Oke. Untuk modal, dan ternyata uang itu pinjam dari saudaranya. Dari situ dia bangun lagi usahanya, tapi karena melalui pesugihan yang tanpa sepengetahuan saya, maka sayalah yang jadi korban tumbalnya. Oh begitu, Bu. Ya. Artinya dengan melakukan pesugihan, lantas dia minjam uang kepada saudaranya tempat dia bekerja waktu muda dulu ya, Bu, ya? Iya. Tapi dia melakukan pesugihan. Lantas kan tanpa sepengetahuan Ibu, maka Ibu yang jadi tumbal lah bahasa kasarnya, ya. Itu gimana kok Ibu yang jadi kena sasaran tumbal dari
pasukan suami ibu? Ya, saya juga nggak tahu ya. Tapi kan karena orang yang melakukan pesugihan itu pasti ada tumbalnya kan? Iya, gitu. Betul. Jadi sepengetahuan ibu bahwa setiap orang melakukan pesugihan pasti ada tumbalnya ya, Bu ya? Iya. Ya, itu yang pernah memang kita dengar-dengar seperti itu. Iya. Karena suami saya melakukan pesugihan iya. yang tanpa saya ketahui tumbal apa aja dalam perjanjian itu, maka setiap malam Selasa Kliwon iya. saya sering didatangi oleh makhluk jin dan dipaksa untuk melayani bersetubuh dengan jin yang menyerupai suami saya. Oh gitu? Iya Pak. Jadi ibu nggak tahu tumbalnya apa, tapi ibu kena sasaran korban tumbalnya, dan setiap malam Selasa Kliwon ibu selalu didatangi makhluk jin ya. Yang minta dilayani atau bersetubuh lah, bahasa kasar ya. Maaf sama ibu, tapi dia selalu menyerupai suami ibu ya? Iya, iya. Oh gitu, iya. Lantas gimana Bu selanjutnya? Kenapa bisa artinya proses pesugihan itu apa namanya, apakah itu selalu pas nggak ada suami ibu di rumah, atau mungkin kejadiannya itu gimana yang bisa dijelaskan Bu? Kenapa ya yang justru ibu yang menjadi korbannya gitu dari pesugihannya? Itu gimana kisahnya Bu? Jadi begini ceritanya Pak, suatu malam ketika saya lagi tidur, antara sadar dan tidak sadar, iya. antara sadar dan setengah mimpi, saya merasakan, maaf, ada yang menciumi saya, menelanjangi pakaian saya, dan juga menindihi saya. Saya pikir itu suami saya. Oh, dia sudah pulang rupanya dari luar kota, kata hati saya. Oh gitu. Ya, mungkin dia minta dilayani. Iya. Ya sudah, sebagai istri kan itu memang kewajiban saya untuk melayaninya. Jadi ibu bersetubuh dengan jin malam itu? Iya. Itu ibu lakukan dengan sadar atau gimana Bu? Waktu itu karena saya capek banget, iya. antara sadar dan setengah mimpi, saya merasakan ada yang menciumi saya, menelanjangi pakaian saya, dan juga menindihi saya. Iya. Saya pikir itu suami saya. Dia rupanya sudah pulang dari luar kota, kata hati saya. Iya. Saya merasakan ada perbedaan durasi yang lama dalam berhubungan dan kenikmatan yang belum pernah saya rasakan selama ini. Karena saya capek banget, setelah itu saya tertidur pulas dan tidak ingat apa-apa lagi. Tahu-tahu pagi aja. Iya. Saya bangun dan lihat suami saya sudah nggak ada di sebelah saya. Mungkin dia sudah pergi ke tempat usahanya. Iya, itu maaf Bu. Kejadian itu apakah cuma saat itu sekali itu aja Bu, gimana? Iya, saya akui memang karena kepolosan dan kebodohan saya, hal di atas bukan terjadi sekali dua kali. Begitu Pak. Oh gitu, artinya tanpa ibu sadari bahwa itu bukan suami ibu. Lantas dari kejadian itu Bu, pengalaman itu, kejadiannya apakah setiap suami ibu nggak ada di rumah, atau memang atau pada saat dia keluar kota, atau gimana Bu itu? Nah, yang terakhir kejadiannya Pak. Iya. Baru ketahuan. Hmm. Suami saya waktu itu nggak keluar kota. Iya. Tapi nggak tahu kemana dan pulangnya juga larut. Iya. Larut malam. Dan dua anak pun sudah tidur di kamar masing-masing. Iya. Karena saya malam itu yakin dan hakul yakin bahwa itu adalah suami saya. Iya. Maka pada saat kembali untuk
minta dilayani, berhubungan badan. Tanpa curiga, saya pun menjalani kewajiban saya. Iya. Tapi saya merasakan ada kejanggalan dalam di tengah saat berhubungan itu. Saya merasakan sakit yang amat sangat sakit di daerah selangkangan saya. Dan saya pun berteriak kesakitan. Dan pada saat yang bersamaan pun, makhluk itu mengalami klimaks. Iya. Dan berubah wujud yang menyeramkan. Oh gitu. Di mana telinganya panjang, lidahnya menjulur, kepala botak, tangan bersisik dan berlendir, kedua mata merah dan melotot, hampir keluar, dan serta bau badan yang hanyir. Saya langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Bagaimana bisa malam itu ibu tiba-tiba sadar? Ya, kurang lebih pukul 1:30 pagi, saya tersadar dan terbangun, dibangunkan oleh suami saya yang terkaget-kaget melihat saya tidak sadarkan diri dan dalam keadaan telanjang. Sambil menangis, saya peluk suami saya dan menceritakan tentang apa yang terjadi kepada saya di malam ini dan malam-malam sebelumnya. Dengan berderai air mata, suami saya pun menceritakan semua tentang rahasia pesugihannya dan kenapa saya istrinya yang menjadi korban tumbalnya. Ya, artinya malam itu karena bapak datang, ibu jadi dibangunkan dalam kondisi yang seperti tidak sadar. Lantas bapak cerita soal bagaimana dia melakukan pesugihannya dan sampai ibu menjadi korbannya. Lantas ya mungkin bapak menyesali kali ibu ya. Dia cerita di situ kali semua ya. Iya. Saya waktu itu marah besar dan benci dengan kelakuan suami saya. Tapi karena suami saya menangis dan bersujud di kaki saya dan minta maaf serta minta ampun bahwa dia telah menyesali semua perbuatannya. Mungkin juga dia seperti itu mau membahagiakan istri dan anaknya, tapi dengan jalan yang salah dan sangat beresiko. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur, Pak. Iya, oke. Okay. Iya, artinya suami mengungkapkan lah ya apa yang sudah dilakukan sehingga ibu jadi korban ya. Iya. Lantas itu setelah kejadian itu malam itu. Ya, saya bisa bayangkan bahwa betapa kaget bapak dan juga ibu. Lantas, mungkin mencekam suasana hati saat itu. Apa yang ibu lakukan sama bapak saat itu? Ya, beberapa hari kemudian, setelah kejadian malam itu, saya, suami, dan juga anak-anak saya mencoba mengalihkan suasana hati yang mencekam dengan menginap ke rumah kakak saya yang laki yang agak jauh dan beda komplek. Lantas mungkin ibu ya ibaratnya ke rumah kakak ya. Iya. Mungkin juga ditanya atau bercerita nggak ibu apa kejadian saat itu? Iya, saya menceritakan semua yang menimpa diri saya dan suami kepada kakak saya dan istrinya. Iya. Yang juga termasuk golongan orang yang taat beribadah. Oh iya, iya, iya. Dan mereka pun menyarankan saya untuk selalu menzikirkan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan juga ayat kursi. Suatu malam di saat suami saya tidak ada di rumah, makhluk itu hadir lagi. Oh, dia datang lagi? Iya, makhluk itu hadir lagi
dan meminta saya untuk melayaninya. Iya. Tapi dengan segala kekuatan, saya melawan dan menolak kemauannya. Iya. Saya marah besar dengan menzikirkan. Ibu terus menzikirkan itu ya? Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan juga ayat kursi. Iya. Makhluk itu berteriak kepanasan. Iya. Sambil marah-marah akan dan mengancam saya dan mengancam akan membunuh saya dan suami saya jika saya nggak mau melayaninya. Oh begitu dia. Dengan selalu menzikirkan itu ibu, mungkin ada pengaruhnya nggak sama makhluk itu? Iya, waktu itu saya nggak peduli dan terus menzikirkan ayat-ayat Al-Quran yang disarankan oleh kakak saya. Iya. Seketika saya melihat makhluk itu lemas dan tak berdaya, lalu menghilang dan pergi dari kamar saya. Iya. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang makhluk tersebut tidak pernah datang lagi. Oke, baik Bu. Artinya gini, setelah disarankan oleh kakaknya ibu untuk selalu menzikirkan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Anas, dan ayat kursi, walaupun makhluk itu kembali datang lagi mencoba meminta ibu untuk melayani berhubungan badan, tapi dengan senjata itu dia terlihat lemas dan walaupun marah-marah mengancam ya Bu ya. Iya. Dan dia pergi begitu aja, sampai sekarang nggak pernah datang-datang lagi itu makhluk itu Bu ya? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Lantas, nah, setelah kejadian itu, artinya dengan cara itu, ibu dan keluarga keluarlah berusaha dari cengkeraman atau teror makhluk jin itu ya Bu ya. Iya. Lantas, dampak seterusnya gimana itu Pak, Ibu, yang ibu alami dan keluarga? Iya. Seminggu kemudian dalam perjalanan pulang ke rumah, dengan mengendarai sepeda motornya, ada yang mengabari saya bahwa suami saya terjatuh dari motornya di jalan dan meninggal dunia saat itu. Astagfirullahaladzim. Lantas apa yang dirasa ibu saat itu? Iya, saya sangat merasa kehilangan, ditinggal orang yang saya cintai dan saya sayangi. Sayangi karena dia adalah tulang punggung keluarga kami. Iya. Dan ayah dari anak-anak saya. Iya. Saat itu dalam benak pikiran saya mungkin ini tumbal dari perjanjian suami saya dengan makhluk jin tersebut. Iya. Dalam pesugihannya. Tapi di sisi lain saya juga berpikir bahwa ini semua adalah keputusan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang menentukan semua kehidupan di dunia ini. Oke, baik Bu. Artinya, waduh, saya ikut berduka Bu. Ya. Kejadian terhadap suami Ibu yang dalam perjalanan pulang ternyata dia terjatuh dari motornya tadi ibu ceritakan dan meninggal. Iya. Mungkin ibu sangat kehilangan sekali ya. Saya ikut berduka dan apa namanya? Ya mungkin kan ini bukan hanya boleh katakan ibu bermikir bahwa itu merupakan tumbalnya, tapi mungkin kan ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan kita sebagai orang beriman harus tetap mengutamakan keputusan yang diambil Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas, ibu tinggal sendiri dong berdua anak ibu ya, seterusnya pada saat bapak meninggal. Lantas gimana ibu menghadapi kehidupan itu Bu? Iya, jadi semua usaha yang kembali dijalankan oleh suami saya di akhir-akhir hidupnya kembali mengalami kebangkrutan. Oh iya, bangkrut lagi ya Bu ya? Iya, mengalami kebangkrutan.
karena sudah tidak ada pesugihan dan bantuan dari makhluk jin tersebut. Oh iya. Ya, setelah melewati masa berkabung dan kehilangan suami, saya kembali menata hidup saya dan anak-anak saya yang sudah pada lulus kuliah dan mulai bekerja, sehingga untuk mengisi waktu luang serta menambah aktivitas, dan di samping mengikuti pengajian dan juga sisa uang yang ada, saya akhirnya membuka toko sembako dan agen air mineral yang ternyata lumayan cukup untuk menghidupi saya dan anak-anak saya sampai sekarang, Pak. Alhamdulillah, Bu. Artinya Allah kasih jalan buat Ibu ya. Iya, artinya, Pak, betul begitu, Pak. Walaupun kehilangan suami, artinya Ibu menata kehidupan bersama anak. Kebetulan anak-anak udah mulai mau kerja ya, udah lulus kuliah dan mulai kerja. Jadi kan udah besar, nggak begitu berat. Iya. Dengan membangun, dengan sisa uang yang ada, Ibu tadi bilang membuka toko sembako dan agen air mineral, hasilnya lumayan. Iya. Ya alhamdulillah, Bu. Artinya ada jalan ya. Iya, alhamdulillah sekali. Bahwa itu bisa membantu Ibu dan anak-anak, dan yang pasti kan buat aktivitas, menambah aktivitas Ibu di samping pengajian tadi ya. Iya, Baik, Ibu Lela, terima kasih Pak banyak atas ceritanya, dan ini sangat bermanfaat buat sahabat-sahabat TH2, dan kami berterima kasih sekali karena ini bisa menjadi satu pembelajaran yang positif buat kami semua, Bu. Terima kasih, Bu Lela. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Amin, amin. Sahabat TH2, bahwa inilah kisah perjalanan dari sebuah keluarga, dan di sini Ibu Lela dan suaminya, yang bisa kita ambil hikmah positifnya, bahwasanya tidak semua yang kita harapkan dalam hidup ini akan terjadi, tapi kita patut selalu bersyukur dengan apa yang ada dengan kita. Dan jangan lupa bahwa ternyata Ibu Lela dan keluarga ini keluar dari cengkeraman serta teror jin gaib itu juga karena beliau rajin mendawamkan dan menzikirkan ayat-ayat Al-Quran. Sahabat TH2, sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap hati-hati.